Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 11 Agustus berjudul Mengejar Kesucian atau Kesempurnaan. Kalau kita mengamati dengan cerdas, dapat kita temukan ternyata tidak banyak orang yang frustasi karena mengejar kesucian atau mengejar kesempurnaan di dalam Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak peduli sama sekali terhadap kesucian atau kesempurnaan di dalam Tuhan. Sebaliknya, mereka frustasi terhadap masalah-masalah dunia fana. Frustasi seperti ini, ya, frustasi karena masalah dunia fana adalah frustasi yang terus menyeret manusia semakin jauh dari kesucian atau kesempurnaan di dalam Tuhan. Mereka semakin haus dan lapar terhadap kekayaan dan keindahan dunia serta kehormatannya. Mereka selalu merasa kurang terkait dengan harta dan kehormatan manusia. Dengan cara demikian, saudara, kuasa dunia bisa membawa mereka kepada kegelapan. Hal ini bukan saja terjadi atas anak-anak dunia, tetapi juga terjadi atas orang-orang yang sudah mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Hal tersebut menyedihkan hati Allah, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka tidak pernah mau mengerti kerajaan Allah, sebab mereka membangun kerajaan mereka sendiri. Sebaliknya, orang benar akan mengalami frustasi menghadapi dirinya sendiri, yaitu bagaimana bisa mencapai kesucian atau kesempurnaan. Mereka bertanya-tanya dalam hati mereka sendiri, kapan bisa hidup sempurna? Pertanyaan yang menuntut jawaban seperti itu adalah pertanyaan yang sangat baik. Kapan bisa hidup sempurna? Dan ini harus merupakan pertanyaan yang dimiliki setiap orang percaya. Kita semua harus memiliki pertanyaan itu di dalam hidup kita. Fakta hidup yang orang percaya jalani selama ini menunjukkan kegagalan untuk mencapai kesucian atau kesempurnaan. Dan orang percaya merasakan serta menyadari kegagalan itu. Frustasi orang percaya dalam hal ini sesungguhnya sesuatu yang normal yang dialami oleh semua orang percaya yang haus dan lapar akan kebenaran. Tetapi sayang, saudaraku, banyak mereka yang berhenti di tengah jalan karena putus asa. Mereka merasa tidak sanggup lagi meneruskan perjuangan untuk mencapai hidup dalam kesucian atau kesempurnaan. Inilah orang-orang yang imannya mengalami kegugulan. Seharusnya orang percaya tetap berjuang, tiada henti, ketika mengalami keadaan di mana ia merasa putus asa dan pesimis untuk mencapai kesucian atau kesempurnaan. Dalam pikiran orang percaya, seharusnya hanya ada satu kerinduan, satu tekad, bahwa orang percaya harus mencapai kesempurnaan berapapun harganya. Di akhir zaman ini akan semakin sedikit orang memburu kesucian, semakin sedikit orang yang benar-benar memburu kesempurnaan di dalam Tuhan. Kesucian atau kesempurnaan menjadi barang yang benar-benar langka dan dianggap barang yang tidak terjangkau. Unreachable, tidak terjangkau. Lebih rusak lagi kalau hal itu dipandang tidak dibutuhkan. Kesucian, kesempurnaan barang yang
bukan saja tidak bisa dijangkau, dipandang tidak dibutuhkan. Mereka merendahkan dan mencampakkan secara sewenang-wenang. Tidak sedikit pengajar sekolah Alkitab, pembicara di mimbar gereja, dan kelompok orang-orang Kristen yang mengajarkan bahwa kesucian atau kesempurnaan hanya bisa dicapai nanti setelah di surga, bukan di bumi ini. Hal ini benar-benar bisa mematahkan gairah, mematahkan semangat banyak orang percaya untuk mencari kebenaran, untuk mencapai kesucian Tuhan. Ajaran yang salah ini seakan-akan kesucian tidak bisa dicapai. Ajaran yang sangat keliru. Tuhan yang memerintahkan untuk sempurna. Tuhan yang memerintahkan untuk hidup suci. Hidup dalam kesucian, tidak bercacat dan tidak bercela. Tidak bercacat dan tidak bercela. Ini kehendak Tuhan. Tentu Tuhan yang memberi kemungkinan untuk dapat dicapai dan dialami. Sebab Tuhan bukan pendusta. Bukan pendusta. Dan Tuhan tidak akan memerintahkan, ya saudara sekalian, memerintahkan satu perintah yang tidak bisa dilakukan. Tidak mungkin Tuhan yang bijaksana dan cerdas memberikan perintah yang tidak bisa dicapai. Banyak pengajar palsu mengajarkan apa yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengajarkan seakan-akan korban Tuhan Yesus di kayu salib sudah menjawab secara otomatis semua kebutuhan orang Kristen. Sehingga mereka merasa tidak perlu bergumul untuk melakukan kehendak Bapa. Dalam hal ini seakan-akan keselamatan dapat terjadi secara mudah dengan sendirinya tanpa perjuangan individu. Melakukan kehendak Bapa sebenarnya sama dengan hidup dalam kesucian atau kesempurnaan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa mereka harus sempurna seperti Bapa di surga, saudara-saudaraku. Betapa malangnya mereka yang merasa sudah memiliki keselamatan dan merasa sudah sah sebagai anak-anak Allah serta yakin akan diperkenan masuk rumah Bapa. Padahal keadaan mereka tidak berkenan di hadapan Bapa. Sebab mereka tidak melakukan kehendak Bapa dengan benar. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hanya orang-orang yang sudah melakukan kehendak Bapa yang diperkenan masuk kerajaan surga. Nah, banyak di antara orang Kristen yang belum melakukan kehendak Bapa, tetapi mereka tidak merasa gusar, mereka tidak memiliki perasaan frustasi, sebab mereka telah menggantikan kerinduan untuk hidup dalam kesucian atau kesempurnaan dengan perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia menggantikan kerinduan untuk hidup suci, saudaraku sekalian, hidup dalam ketaatan kepada kebenaran Tuhan. Sekarang Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat dan terus mengalami pembaharuan. Kita harus menempatkan kesucian atau kesempurnaan sebagai satu-satunya isi perjuangan hidup. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini hanyalah untuk menjadi sempurna seperti Yesus dan hidup bagi kepentingan kerajaan Bapa. Oleh sebab itu orang percaya hendaknya tidak menjadi putus asa dalam perjuangan untuk sempurna. Bapa akan menuntun orang percaya melalui Roh Kudus agar dapat dibawa kepada seluruh kebenaran. Kita tidak boleh menggeser perhatian dan kerinduan kita kepada yang lain selain hidup untuk mencapai kesempurnaan. Seseorang tidak akan dapat mengerti kesucian atau kesempurnaan dalam hidup sampai ia mengalami sendiri secara nyata. Jadi kalau ada pengajaran yang mengajarkan bahwa kesempurnaan tidak dapat dicapai di bumi, berarti ia tidak pernah bergumul sungguh-sungguh untuk sempurna. Dan mereka tidak akan pernah bisa mengalaminya. Oleh sebab itu mari kita berjuang. Berjuanglah masuk jalan sempit. Kita pasti bisa melewatinya. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gratia.